Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kelompok 5 akan mempresentasikan terkait implementasi kompetensi dan tata kerja dalam dunia kerja paramedik veteriner. Boleh di next. Kelompok 5 sendiri terdapat anggota yaitu Ahmad Daniel, Ardiansyah, saya sendiri Donita Najwa, Febriani Amalia, Nur Fatia Azizah, Muhammad Firman, Rahayu, dan juga Tahfida. Selanjutnya untuk akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Secara umum, Anderson Mariotto tahun 2003 mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik dasar yang terdiri dari kemampuan, pengetahuan, serta atribut personal lain yang membedakan seorang yang perform dan tidak perform. Menurut Spencer et al. Tahun 1993, terdapat 5 indikator dalam kompetensi, yaitu yang pertama ada pengetahuan, yang merupakan suatu teori pada bidang kajian dengan memiliki makna yang dalam yang dipahami seseorang. Yang kedua ada motif, yang dimana merupakan keinginan atau tujuan yang ingin dicapai seseorang dengan melakukan tindakan tertentu. Yang ketiga ada keterampilan, yaitu keahlian seseorang dalam melakukan pekerjaan. Yang keempat ada watak, yaitu karakter individu dalam diri seseorang. Dan yang terakhir ada konsep diri, yaitu di mana tata nilai yang ada dalam diri sendiri harus selalu dijunjung untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun tujuan dari pembentukan PPT kali ini yaitu agar mahasiswa mengidentifikasi mengenai implementasi kompetensi dan tata kerja yang berlaku dalam dunia kerja paramedik veteriner. Baik, selanjutnya adalah implementasi kompetensi dalam pekerjaan profesi veteriner, yang didasarkan pada PP nomor 3 tahun 2017 dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi 2014. Jabatan fungsional paramedik veteriner adalah 1. Menyusun rencana kerja operasional tingkat lapangan. 2. Menyiapkan media dan sampel untuk tingkat lapangan. 3. Memelihara peralatan kompleks. 4. Melakukan kalibrasi alat sederhana. 5. Melakukan kalibrasi alat kompleks. 6. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan. 7. Melakukan pemeriksaan etiket atau label dokumen persyaratan. 8. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume, dan kemasan hewan. Kemudian melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume, dan kemasan produk. Dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan eksterior atau fisik untuk tingkat kesulitan 1, visual atas atau penyelian dokter hewan. Oke, next. Akan dilakukan, dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada standar kompetensi paramedik veteriner. Yang pertama, uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh tim penguji untuk mengukur tingkat kompetensi paramedik veteriner dalam rangka memenuhi syarat.
pengangkatan dari jabatan lain atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Hal ini diatur dalam Permentan nomor 133 tentang pedoman uji kompetensi pejabat fungsional paramedik veteriner. Untuk standar kompetensi paramedik sendiri berdasarkan SKKNI, yang pertama ada pengetahuan, kedua keterampilan atau keahlian, yang ketiga sikap kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, yang selanjutnya ini ada tugas pokok paramedik veteriner. Jadi paramedik veteriner ini diberi tugas tanggung jawab atau wewenang atau hak secara penuh terkait kegiatan pengendalian hama, penyakit hewan, dan pengamanan produk hewan. Secara garis besar, tugas pokok paramedik ini yaitu menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, serta juga melakukan pengamanan produk hewan. Berikut yang terpapar pada PPT ini merupakan beberapa rincian tugas pokok paramedik veteriner, yaitu ada menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat lapangan, menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat laboratorium, menyiapkan bahan dan peralatan tingkat lapangan, menyiapkan bahan dan peralatan tingkat laboratorium, kemudian ada memelihara peralatan sederhana, melakukan kalibrasi alat sederhana, melakukan kalibrasi alat kompleks, melakukan fiksasi atau riset hewan, kemudian yang terakhir ada mengamati dan mencatat hewan yang sakit dalam rangka pengamatan penyakit hewan atas penyeliaan dokter hewan. Paramedik veteriner ini juga dapat bekerja di berbagai bidang, di antaranya itu di laboratorium, satwa liar, hewan ternak, maupun di kebun binatang. Next, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu kompetensi paramedik veteriner dalam dunia kerja. Ini berdasarkan Melvianora tahun 2017. Yang pertama yaitu kemampuan penanganan sampel laboratorium hewan, selanjutnya kemampuan produksi hewan, ketiga kemampuan pengujian secara kimia dan fisika kimia, selanjutnya kemampuan pelatihan dasar paramedik veteriner, lima kemampuan inseminasi buatan dan PKB atau ATR. Selanjutnya yaitu ada kemampuan penanganan reproduksi hewan, ada kemampuan pemeriksaan dan penanganan sampel laboratorium hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, selanjutnya kemampuan dasar kesehatan hewan, dan yang terakhir yaitu kemampuan pemeriksaan kebuntingan pada hewan. Selanjutnya dipaparkan rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Implementasi Kompetensi dalam Jabatan Fungsional. Yang pertama ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2012 mengenai jabatan fungsional paramedik veteriner dan angka kreditnya. Paramedik veteriner berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamatan produk hewan pada instansi pemerintah. Yang kedua itu Peraturan Menteri Pertanian nomor 111 garing Permentan garing OT 140 garing 10 garing 2013 mengenai petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional paramedik veteriner dan angka kreditnya. Yang selanjutnya yaitu Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2013 mengenai tunjangan jabatan fungsional penyuluh pertanian, pengendali organisme, pengganggu tumbuhan, pengawas benih tanaman, pengawas bibit ternak, medik veteriner, paramedik veteriner, dan pengawas mutu pakan. Yang selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang jabatan fungsional paramedik karantina hewan. Itu paramedik karantina hewan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.
yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami paparkan dalam presentasi kali ini adalah implementasi kompetensi untuk paramedik veteriner antara lain menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2012 tentang jabatan fungsional paramedik veteriner antara lain adalah menyiapkan, melaksanakan, dan juga melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamatan pada produk hewan. Peraturan tertulis yang melandasi kompetensi dalam jabatan fungsional paramedik veteriner antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2012 mengenai jabatan fungsional paramedik veteriner dan akta kreditnya, Peraturan Menteri Pertanian nomor 111 Permentan OT 140 garing 10 garing 2013, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2013, dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia nomor 18 tahun 2018 tentang jabatan fungsional paramedik karantina hewan. Berikut merupakan presentasi dari kami dan selanjutnya saya serahkan kepada kelompok pembahas untuk membahas presentasi kami. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin untuk pertama itu mau kritik tentang PPT-nya. Sebelumnya perkenalkan saya Nadia Ratna dari kelompok 3. Izin kritik di bagian PPT itu di bagian pendahuluan itu terlalu banyak tulisan. Terus bagusnya itu ditulis inti singkatnya dari latar belakang pembuatan laporan yang ada di materinya. Terus habis itu tulisan di tiap slide juga beda-beda. Harusnya dipakainya cuma satu font yang dipilih aja atau sesuai ketentuan yang dari IPB. Terus kemudian di slide 8 yang di bagian UU implementasi itu tulisannya itu nabrak sama background tampilan PPT sama itu font itu yang nabrak itu kan. Terus mungkin baiknya itu diganti backgroundnya yang emang sesuai apa ya tema dari judul PPT. Jadi tiap slide ini memang sesuai dengan topik pembahasannya di bagian background dan gambar-gambar yang ada. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Nabila Rahma. Untuk yang selanjutnya, Regina Primayani, silakan. Baik, perkenalkan saya Regina Primayani dengan NIM 3151038. Izin bertanya ke kelompok 5. Pertanyaan saya, tadi pada poin pendahuluan terdapat 5 indikator dalam kompetensi. Nah, salah satu indikatornya itu yaitu watak. Pertanyaan saya itu, contoh watak seperti apa yang berpengaruh positif dalam dunia kerja sebagai seorang paramedik veteriner, dan contoh watak negatif seperti apa yang juga berpengaruh dalam dunia kerja sebagai seorang paramedik veteriner. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, boleh Regan Juana Rizky. Okay. Terima kasih. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Regan Juana dengan J031520154. Izin bertanya kepada kelompok 5, karena kan tadi sudah dijelaskan juga ya mengenai kode etik. Nah, bagaimana jika ada perbedaan pendapat gitu antara paramedik veteriner dengan dokter hewannya? Misalnya pada saat pemberian obat gitu ada perbedaan antara pemahaman dokter hewan dengan perawat hewan. Kira-kira harus dilakukan dan bagaimana sikap kita untuk itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Regan. Untuk selanjutnya, Maura. Oke, mungkin di sini saya izin menambahkan
kritik untuk PPT kelompok 5. Yang pertama itu nggak ada objek atau gambar yang jadi kesannya kalau lihat PPT-nya jadi monoton. Terus yang kedua, tulisan antara barisan itu space-nya terlalu kecil sehingga terlihat ngerempet terlalu rempet gitu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Maura. Dimas, silakan. Saya Dimas Raihan dengan NIM 0315201030. Saya ingin bertanya, apakah ada contoh kasus lain yang mengenai implementasi profesi paramedik veteriner atau juga atau mungkin ada contoh kasus yang paling berisiko ketika bekerja dengan seorang paramedik veteriner begitu? Terima kasih. Baik. Terima kasih Dimas. Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Regan Jona terlebih dahulu ya. Tadi pertanyaannya apa yang sebaiknya kita lakukan jika ada perbedaan pendapat dari dokter hewan dan juga para medis ketika pemberian obat atau saat pemeriksaan ya. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat sebaiknya didiskusikan terlebih dahulu untuk menentukan jalan tengahnya. Namun untuk wewenangnya sendiri, diagnosa dan juga pemberian obat itu merupakan wewenang dari dokter hewan. Jadi menurut saya lebih baik untuk pemecahan jalan tengahnya itu kembali pada wewenang masing-masing seperti itu. Bagaimana Regan? Oke, baik, terima kasih Kak Fida. Baik, yang selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Regina. Apa watak positif dan negatif yang berpengaruh dalam dunia kerja sebagai paramedik veteriner? Watak atau sifat positif yaitu kita harus sabar dalam bekerja, lalu kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan, lalu kita harus menyayangi hewan. Lalu untuk watak negatifnya, kita tidak boleh berbohong dalam bekerja, lalu mencari perhatian pada atasan atau menjatuhkan sesama teman. Terus kita melakukan handling dan restrain dengan cara tidak baik. Begitu. Bagaimana Regina? Baik, terima kasih Rai. Bagaimana Septo? Izin masuk, apakah masih dapat menanggapi dan bertanya, Tafida? Iya, boleh. Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Septo Nasfi dari kelompok 3 dengan NIM J0315201053. Tadi
untuk keseluruhan pemaparan dan juga dari segi PowerPoint yang ditampilkan sudah menampilkan poin-poin intinya, tetapi pada bagian pendahuluan masih cukup banyak dan berparagraf. Seperti itu terkait presentasi pada kali ini untuk teman-teman dari kelompok 5. Kemudian izin bertanya terkait implementasi dari profesi paramedik veteriner. Ketika memang kita sudah mengimplementasikan, tetapi ada seseorang gitu, dalam artian seseorang ini tidak sesuai dengan yang seharusnya dikerjakan. Adakah cara-cara lain untuk kita sebagai para medis mencegah entah itu rekan-rekan kita ataupun orang-orang yang kita ketahui untuk seperti itu gitu dalam kasus yang seperti itu. Mungkin seperti itu, Tafida. Baik, Septo, terima kasih. Izin masuk ya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Cepo ya. Jadi kan tadi pertanyaan Cepo itu bagaimana jika ada seseorang yang melakukan tidak sesuai dengan implementasinya itu, atau orang lain melakukan implementasi yang di luar gitu. Nah, jadi menurut saya cara mencegahnya itu kita ini bisa langsung temuin orangnya langsung, terus diajak ngobrol baik-baik. Kalau bisa ngajak ngobrol lah itu jangan dalam keadaan lagi ramai begitu. Karena jika diajak ngobrol dalam keadaan ramai itu bisa bikin dia malu juga. Nah, terus juga cara penyampaiannya itu kita harus dengan nada yang rendah, terus dengan bahasa yang sopan. Apakah sudah terjawab, Seto? Dan sedikit tambahan lagi juga, kita juga harus memberitahu gimana yang benar ya kepada dia. Baik, terima kasih Daniel sudah memberikan jawabannya cukup jelas ya terkait apa yang harus kita lakukan. Oke, baik, selanjutnya mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Rima Dimas, yaitu pertanyaannya di mana apakah ada contoh kasus lain tentang implementasi kompetensi atau kasus yang lebih beresiko. Nah, mungkin jawabannya kita ambil satu contoh di dunia perbankan. Nah, mungkin di dunia perbankan ada salah satu pegawai yang melakukan korupsi. Nah, seperti yang kita ketahui, korupsi itu merupakan kejahatan yang sangat-sangat dilarang dalam ajaran Islam. Dan korupsi di sini bakalan beresiko lebih tinggi, di mana akan merugikan perusahaan sendiri maupun diri si korupsi tersebut. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Bagaimana, Dimas? Oke, terima kasih. Apakah ada tanggapan lagi untuk kelompok pembahas? Sepertinya sudah cukup. Baik, jika sudah cukup presentasi kali ini, kami akhiri untuk kurang dan lebihnya, kami mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.